tiba-tiba kami menyadari kehadiran makhluk lain, biawak. Rupanya biawak adalah binatang khas yang dilindungi di Ciamis. Untuk mengusir kepenatan, saya akan berkunjung ke Ciamis, Jawa Barat. Katanya di desa Cijulang akan ada tempat wisata yang pemandangannya luar biasa indah. Namanya Green Canyon. Nah, daripada penasaran, saya pun menempuh perjalanan sekitar 31 km dari kota Pangandaran. Setelah sekitar 1 jam berkendara, saya sampai di pintu gerbang Green Canyon. Perjalanan belum selesai. Saya masih harus menyusuri sungai Cijulang ke arah barat dengan menggunakan perahu motor. Perahu motor berkapasitas 7 orang ini disewakan dengan harga Rp70.000. Begitu perahu motor bergerak, segera saja pemandangan sungai membelah hutan tropis menyambut saya. Sungguh sangat menundukkan mata. Tiba-tiba kami menyadari kehadiran makhluk lain, biawak. Rupanya biawak adalah binatang khas yang dilindungi di Ciamis. Sekitar 20 menit kemudian saya sampai di Green Canyon. Suara air yang jatuh dari akar-akar pohon di atas bukit bagaikan air hujan yang tak kunjung reda. Ini air terjun yang di sini itu namanya hujan abadi. Kenapa disebut hujan abadi? Karena walaupun kemarau panjang, air ini tetap turun gitu. Jadi 2 bulan, 3 bulan kemarau panjang tetap ini adalah seperti ini. Makanya orang sini bilang ini adalah hujan abadi. Karena setiap saat pasti air ini terus ada. Sungai yang diapi 2 buah bukit bagaikan membentuk sebuah kolam renang alam. Banyak para pengunjung yang menyegarkan diri dengan berenang. Saya pun tak mau melewatkan kesempatan unik ini. Awalnya saya agak takut karena kedalaman air tidak bisa ditebak. Tapi lama-kelamaan saya sangat menikmati berenang di air payau ini. Meskipun airnya kelihatan tenang, tapi sebenarnya di bawah ada arus yang amat kuat. Sehingga menyebabkan kita merasa lebih cepat lelah dan lebih capek daripada berenang di kolam renang biasa. Tapi pemandangannya luar biasa, Anda harus kemari. Pada saat liburan atau akhir pekan, puluhan wisatawan mengunjungi Green Canyon. Baik dari mancanegara ataupun dari dalam negeri. Sangat alamiah ya, maksudnya kebetulan aku juga suka alam-alam. Jadi ini suatu hal yang menakjubkan buat saya aja, something amazing, very amazing. Tempat ini terlanjur terkenal dengan sebutan Green Canyon karena wisatawan asing banyak yang menganggap mirip dengan Green Canyon Amerika. Padahal penduduk sekitar menyebut tempat wisata ini dengan nama Cukang Tanah atau yang berarti jembatan tanah. Pasalnya ada jembatan alami yang menghubungkan antara kedua bukit di atas. Benar-benar ajaib, bukan? Diam-diam saya menyimpan harapan. Semoga Green Canyon tetap abadi. Jadi saat saya kembali bersama buah hati, keindahan ini masih kami nikmati.